Pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Murdalo.
Sebutan Ketua Tanfidziyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Hadrotal mutaromin, para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus jajaran suriah, baik pengurus wilayah maupun pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bupati Kabupaten Temanggung, Bapak Haji Muhammad Al-Hadi, beserta seluruh jajarannya, terutama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung yang kami hormati, seluruh warga Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Tengah, terutama pimpinan wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif, Badan Otonom Lembaga dan Lajnah yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini adalah sarana untuk meningkatkan ikhwah Nahdiyah. Kalau ikhwah Nahdiyah semakin kuat, insya Allah pada dirinya akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan prestasi kita sebagai insan-insan pendidikan, warga madrasah, warga sekolah yang ada di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Tengah. Oleh karena itu kita harus fair, harus berkompetisi secara sehat di dalam kerangka untuk menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Provokasi-provokasi
supaya tidak terjadi dan tidak terpengaruh kepada masyarakat banyak, supaya bangsa dan negara ini bisa istiqomah di dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa dan negara kita memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa dan negara ini telah diperjuangkan oleh para kekasih Allah, oleh para alim ulama, para kiai, khususnya yang ada di Temanggung ini, ada Mbah Kiai Para, ada Mbah Kiai Babruddin, ada Mbah Kiai Subdi, dan seluruh kiai-kiai lainnya yang ada di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Temanggung sekaligus membuka acara Pekan Olahraga dan Seni Marif ke-11 di Tanjona tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah Bapak Imam Maskur, yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung Kiai Haji Muhammad Furqan Mashhuri, beserta seluruh jajaran pengurus cabang baik Suriah maupun Tanfidiyah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Temanggung, karena pada hari ini kami dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Porsema NU ke-11 Jawa Tengah tahun 2019 ini. Sekaligus mengucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen di Kabupaten Temanggung ini. Terkait dengan kegiatan Porsema ini, saya harap bisa memberikan nuansa yang sangat lekat tentang pentingnya pengembangan potensi dan kreativitas siswa LP Ma'arif dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah, yang nantinya akan mengarahkan para siswa mempunyai kepercayaan diri yang kuat, sekaligus untuk melahirkan watak yang jujur, tekun, cermat, dan berpandangan terbuka, serta menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat kita. Baik nanti akan menjadi presiden, wakil presiden dari kalangan santri. Amin. Amin. Selamat bertanding untuk semua kontingen. Saya harap semua bisa bersikap sportif dalam mengikuti lomba, serta menjadikan lomba dan pertandingan ini sebagai wahana aktualisasi dan ekspresi kemampuan serta bakat para siswa. Utamakan ukhuwah An-Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Fatoniyah. Terakhir, saya harap di sela-sela mengikuti kegiatan Porsema dan setelah mengikuti kegiatan Porsema ini, jangan lupa kunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten Temanggung. Ada wisata kosong di Temanggung. Jangan lupa kunjungi Curug Surodipo, kunjungi Bukit Kembang Arum, dan jangan lupa bapak-bapak ibu pengasuh, bapak-bapak ibu guru madrasah dan sekolah-sekolah Ma'arif, jangan lupa pulang dari Temanggung membawa oleh-oleh kopi Temanggung. Bagi para ahli hisab yang suka merokok, jangan lupa pulang membawa oleh-oleh tembakau Temanggung yang kualitasnya paling bagus di seluruh dunia.
Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.